Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Seperti biasa, kita akan membuat tutorial edit video yang memakai lagu I Love My Love Because My Love Is You. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru aku. Oke, di sini aku memakai aplikasi VN ya. Pertama kalian tekan tombol plus, kemudian new project, kemudian kalian tekan pengaturan pojok kanan atas dan buat dia menjadi 2 second. Habis itu tekan tombol panah. Kemudian kalian pilih satu video untuk teksnya, nanti aku sediakan di deskripsi. Dan foto kalian pilih 42 foto. Jika sudah kalian checklist, karena aku nggak banyak foto, jadi aku duplikat foto ini. Jika kalian nggak banyak foto, kalian bisa duplikat sampai 42 foto. Tekan tombol panah. Sekarang kita beralih foto yang ke-8. Untuk foto yang ke-8, kita buat durasi 0,86 second. Dan untuk F8-nya, kalian pilih expand durasinya penuh. Begitu juga foto yang ke-15, untuk durasinya 50 second. Dan untuk F8-nya masih sama, kita pakai yang expand. Dan yang terakhir foto 24, untuk durasinya kita buat 50 second. Dan untuk F8-nya kita masih pakai efek expand, durasinya penuh juga. Sekarang kita tambahkan musik. Kalian tekan di musik. Kemudian kalian pilih musik. Untuk musiknya nanti aku sediakan di link deskripsi. Kemudian checklist. Sekarang kita tambahkan transisi di fotonya. Kalian tekan di zoom. Untuk foto yang pertama, kalian pilih geser ke kanan. Untuk foto kedua, geser ke kiri. Untuk foto ketiga, move up. Foto keempat, move down. Untuk foto kelima, kita kembali lagi ke move left. Foto keenam, move right. Foto ketujuh, move up. Dan untuk foto ke-8, kita pilih zoom in. Untuk foto ke-9, kita pilih move left. Untuk foto ke-10 kita kembali lagi, kita pilih move right. Foto ke-11 kita pilih move up. Untuk foto ke-12 kita pilih move down. Foto ke-13 kita pilih move left. Untuk foto ke-14 kita pilih zoom in. Untuk foto ke-15 kita kembali lagi pilih move left. Foto ke-16 move right. Foto ke-17 move up. Foto ke-18 move down. Foto ke-19 kita pilih
zoom out. Untuk foto ke-20 kita pilih zoom in. Untuk foto 21 kita pilih lagi move left. Foto 22 move right. Foto 23 move up. Foto 24 move down. Foto 25 kita pilih zoom out. Pokoknya ini berulang-ulang. Foto 26 kita pilih zoom in. Foto 27 kita pilih move left. Foto 28 move right. Foto 29, foto 29 move right. Foto 30 kita pilih move up. Foto 31 kita pilih move down. Foto 32 kita pilih zoom out. Dan yang terakhir kita pilih zoom in. Jika sudah, kalian checklist. Sekarang kita cek hasilnya dulu ya. Untuk ukuran videonya kalian pilih 4:5. Dan untuk mengeksportnya ke galeri kalian tekan export pojok kanan atas dan tunggu sampai 100%. Cukup sekian tutorialnya dari aku. Jika kalian suka videonya, kalian like, kalian subscribe dan kalian share ke teman-teman kalian. Dan terakhir, kalian komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian punya saran untuk aku buat tutorial yang lain, kalian boleh saran di kolom komentar di bawah juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.